Ayo, kebun apa? Ini kebun apa, guys? Ini kebun kebunan. Itu kebun sabran. Oh, ubi ya, guys. Itu teman-teman, wah wow, keren itu. Kelihatan nggak itu loh pantainya? Sebelah sana itu, guys. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Rivinaldo Channel. Sekarang kita lagi di rumahku, lagi pulang kampung karena sudah liburan. Libur sekolah ya, walaupun gak lama. Yang penting pulang kampung, oke? Jadi mau ngapain, Dedi? Kita jalan-jalan sore ya. Ya, kita mau jogging. Tuh, nyeker. Mana lagi? Tuh, nyeker. Yuk. Mau jogging isi bensin. Bisa. Ini pemandangan di rumah ya. Ya Allah. Masih sangat asri. Dan sudah ada villa. Mantap. Jadi teman-teman, kita itu lagi ada di rumah istri ya. Kita lagi mudik ceritanya, meskipun masih dalam satu ceritanya sih. Cari apa? Satu kota. Kita mudik mumpung lagi liburan ya teman-teman. Nah, ini mumpung kita lagi di sini sekaligus kita cuci mata ya guys, karena kita jarang-jarang melihat pemandangan alami kayak gini guys. Tuh lihat hijau-hijau ya. Di belakang itu ada tanah kosong dan itu ada gentengnya villa itu ya guys. Gentengnya itu villa. Ini di daerah pegunungan ya. Pegunungan sayang. Di daerah pegunungan. Kau suka belepotan aku ngomongnya sayang. Wargen. Nah, jadi rumahku tuh di area Ijen, kawasan aja masuk Ijen ya. Kawasan Ijen, tapi ya nggak terlalu dekat juga. Gitu teman-teman. Hawanya jadinya dingin. Suasana gunung. Jadi teman-teman kalau ke Kawah Ijen itu pasti ngelewati rumahku ya teman-teman. Ini lagi ada di ketinggian ya teman-teman. Posisi kita itu ada di atas gunung sebenarnya. Kita kalah baik. Lihat airnya, Mami. Lihat airnya. Enggak kelihatan ya? Tuh airnya itu. Nah, itu ada persawahan itu, guys. Ada jurang juga. Mau apa ya? Gua Min, Buati. Ini ada pohon anu manggis tadi ya. Ada pohon manggis kan. Cuma karena bukan musimnya jadi enggak ada itu. Di sini tuh ya, lihat tadi. Oh, coba kita ke sana ya. Terus ini kilo berapa? Tuh, teman-teman. Di kanan, depan, samping, kiri, belakang semuanya sawah. Kalau pagi bagus, bisa kita lihat sunset. Sunset. Sunrise. Ini airnya guys. Itu. Nah, abis ini kelihatan pantai ya teman-teman. Iya. Tapi jauh. Bisa teman-teman lihat kita lagi berada di ketinggian. Iya, itu loh. Itu ke pantai loh, teman-teman. Sebelah sana itu loh, pantai itu. Ngecamp sini. Di sini ya, selain punya sawah-sawah, juga ada kebun. Ya,
apa Dedi, kebun Dedi? Itu namanya kebun watermelon. Di sini tidak ada kebun semangka ya. Watermelon. Di sini ada kebun. Ayo, kebun apa? Ini kebun apa, guys? Ini kebun kebunan. Itu kebun sabren. Oh, ubi ya, guys. Itu teman-teman, wah wow, keren itu. Kelihatan enggak itu loh pantainya? Sebelah sana itu, guys. Pantai, hati-hati mami. Banyak kol. Di sana pantai. Dan di sana gunung. Tara. Di sana sawah. Nah, itu ya, teman-teman. Tuh, lihat enggak? Nanti matahari itu biasanya terbit dari sana. Oh, dari sana itu, guys. Itu kayaknya radio anu ya? Habibullah ya? Tower. Itu ya teman-teman, bagaimana indahnya hidup di desa ya, guys. Nah, itu tambah jelas, guys. Tuh. Gak usah jauh-jauh ke sana. Kita lihat dari rumah, tapi ya rumahnya harus tinggi, guys. Bagaimana sayang? Seneng mudik sayang? Seneng dong. Soalnya enggak pernah pulang dan teman-teman juga pernah. Aduh. Nah, dan teman-teman kalau nganu ya, kalau di mau ke nganu, mau ke apa itu AJB? AJB Akbar Zoo. Akbar Zoo Banyuwangi itu arahnya ke sana ya, guys. Tuh, itu makanya dekat. Mana? Sini. Kita nerobos dari sini juga bisa sebenarnya. Nah, jadi itu ya teman-teman untuk suasana kita di rumah sang istri ini. Nah, dia tuh. Kita kok kapel terus ke bajunya. Ini baju anu ya. Organisasi. Nah, ini baju dapat hadiah lah, guys. Hadiah untuk perayaan hari kemerdekaan kemarin. Jadi dikasih ini. Tuh teman-teman, jadi buat kalian yang menonton video ini, jangan lupa karena ini sudah momen-momen liburan, sempatkan untuk berlibur ya. Dan utamakan bahagiakan istri. Oke, semoga teman-teman diberikan kesehatan, tetap diberikan kebahagiaan. Sampai jumpa, bye-bye.